Michelle dong. Angeline Effendi. Muka kamu gak asing, aku kayak sering lihat. Hai Michelle. Hai. Ada siapa lagi ini? Ada Arman Rafael Mardian. Ah, Arman. Buka dong kameranya, voice-nya, Maria Aprilia Dauhan. Kamu gak benar-benar yang... Kenapa? Kak, katanya yes. Tadi si Maria not responding, jadi dia mau masuk lagi nih. Maria Aprilia? Iya. Oke, santai-santai. Ini siapa tadi yang ngomong? Louis. Oke. Halo guys. Ladies and gentlemen. Welcome di Cerita Geta. Kita kenalan dulu aja gimana, Pak? Saya nggak kenal anak-anaknya ini ya, Pak. Boleh. Ayo, dari siapa ini? Aku tunjuk aja ya. Terserah. Arman diem banget dari tadi. Arman. Intel. Arman Intel. Indomie telur. Saya terbagi makan Indomie, tau nggak sih, Pak? Enak banget. Kamu lebih suka kuah atau yang goreng? Goreng. Sesuai dengan muka ya? Bentar. Sesuai dengan muka ya, Pak? Oke, kalau makan mie goreng, satu porsi atau dua porsi sekaligus? Paling enak. Ya, kalau makan sendiri sih ya saya seporsi, Pak. Mas porsi. Pakai nasi nggak? Pakai. Nasi lagi. Oke, itu Arman udah kelihatan. Wah. Halo Arman. Kelas 7, Bu. Hai. Arman ikutan PUBG nggak nanti? Besok? Enggak. Aku nggak pilih. Emang ada audisinya ya 7E ya? Hah? Iya. Di sini ada yang ikutan PUBG nggak hari Jumat? Cowok, Pak. Banyak kan. Oh, cowok. Iya. Yes. Oke. Silakan kita lanjut. Di sini udah pada tahu kan topik kita hari ini? Iya. Iya. Betul. Ada yang jawab. Makanan. Ini enak banget ya, cewek. Makanan terenak setelah belajar. Kalian paling suka pelajaran apa sih? Nah, dari siapa dulu nih? Oh, dari... Yang baru join. Maria Aprilia Arman, ya? Dauhan. Hai Maria. Halo Kak. Kamu paling suka pelajaran apa? Tadi Arman, oh Maria dulu, oke. Okay. Aku paling suka pelajaran matematika. Matematika. Paling panas itu, paling panas. Saya kelas 7 juga suka matematika. Ya, kelas 8 udah gak suka. Itu udah keluar, Pak. Terus, kalau Michelle, kamu paling suka pelajaran apa? Aku gak pelajaran apa. Bisa Inggris. Inggrisnya sampai sekarang jelek ya. Eh, kalian udah dapat PAS Inggris belum sih? Hasilnya? Belum, Pak. Belum ya? Jadi, kemarin kan waktu kalian PAS Inggris itu saya ikutan ngerjain. Hah? Iya, ikutan ngerjain. Vili udah meriksa yang punya saya. Tebak skornya berapa? Berapa, Pak? Berapa? Tepat, berapa? Enggak minus banget kan? Minus. Tebak dong, tebak skor. 100. 50 dari 100. Oh, bener sih kisinya. Oh betul Pak. Bener sih 50. Bapak kok bisa dapat 50 Pak? Ya, kalian jangan, kalian jangan sampai ada yang di bawah saya ya. Ya Pak. Ya Pak. Amin. Amin. Itu kalau dapat 50 itu kacau banget itu. Sedih banget sih Pak. Lanjut get. Lanjut lagi get. Arman, senyumnya manis banget sih. Asik. Memang Arman asik. Paling manis senyumnya di kelas 7E. Manis banget gak kayak Bapak. Kalau saya senyumnya eksotis, bukan manis. Eksotis. Wow. Kayak ular kobra kan eksotis. Impressive.
Di sini pada suka makan kan? Suka banget. Suka banget. Berarti kita sealiran lah ya. Sama-sama suka makan. Pernah gak sih kalian di kelas makan? Pernah. Pernah. Jujur. Pernah. Pernah. Pernah untuk pelajaran, diam-diam makannya. Wow, berpengalaman semua di sini, Pak. Pernah makan ya? Coba dulu diulik satu-satu nih, dari Kinara deh. Dari Kinara, gimana ceritanya waktu itu makan apa? Makan apa aja sih, Pak? Salah satunya. Kursi nggak mungkin dimakan, kan? Oh iya, enggak juga sih. Tiba-tiba gurunya lihat, kamu kenapa nggak duduk? Kursinya kemakan, Bu. Ini podcast berasa ajang lawak. Berarti bukan gak, bukan makan apa aja. Makan apa? Buah. Itu apa? Apa? Makan buah di kelas? Iya. Wow. Bapak suka buah apa? Makan buah. Itu gimana ngomong? Gimana ngupasnya makan buah di kelas? Enggak, udah dikupas. Ya, udah dipotong-potong, Pak. Kirain lagi di kelas. Kupas. Saya ngebayangin pisang gitu, di kelas dikupas. Aku gak mau pisang, lu. Kezia, gimana? Apa, Pak? Kau pernah makan apa di kelas? Ya, makan kayak coklat gitu, Pak, atau enggak sambil minum-minum gitu. Pelajaran apa? Pelajaran apa ya? Kayaknya mah udah lapar banget, jadi sambil makan kayaknya. Iya, pelajaran apa? Saya lupa. Kalau nggak salah, kimia gitu. Nggak tahu, Pak, lupa. Udah hilang ingatan. Kimia ya? Iya, sih. Tapi itu waktu PJJ atau waktu offline? PJJ ya? Ya, PJJ, Pak. Tapi kalau waktu SD mungkin pernah? Waktu tatap muka? Gak sempet, Pak. Lagian kalau PJJ juga itu pas udah mau istirahat. Oh, tapi kalau lagi di kelas waktu SD gak pernah ya? Gak pernah. Oh, baik berarti. Ya kalau PJJ wajar lah, sambil makan kan bisa nyumput kan. Mukanya bisa, di sini. Ya. Ini kan tangan. Enggak, nih, tangannya. Pak. Nih, ini kan tangan tuh, tangan. Ini saya contohin nih ya, ini roti ceritanya. Kalian bisa gini. Ya. Terus, guru lagi ngejelasin, terus kalian bisa kesini. Iya, Pak, kalau nggak pura-pura ya, ngambil barang di bawah meja gitu, Pak. Itu kan biasanya kan. Iya. Atau pura-pura tunduk ini. Om. Oh enggak, itu mah nggak pernah, Pak. Palingan kalau misalnya udah jam istirahatnya kepotong baru makan itu. Oke. Nggak pernah sambil jelasin sambil makan. Arman gimana, Man? Gimana ya? Suaranya lucu banget, please. Arman mau jadi adik aku aja nggak? Man, mau diangkat adik, Man? Lucu banget. Arman, pernah? Makan pas PJJ? Nggak, pas lagi offline. Lebih seru. Nggak pernah. Ayah perasaan. Kok nggak pernah? Ya. Maria Gabriel, kamu pernah nggak makan lagi di kelas? Pernah dong. Makan apa tuh? Waktu itu makan terus lagi di lab IPA, lagi kayak apa, sambil percobaan gitu kan. Terus aku makan ketahuan. Aduh, ketahuan. Iya, ketahuan. Percobaannya apa tuh waktu itu di lab? Kayak apa, magnet gitu. Oh, untung bukan magnetnya yang kamu makan ya. Kalau magnetnya kemakan nanti ketemu besi, nempel langsung. Wah. Harusnya untungnya bentuknya nggak sama, Pak. Jadi nggak ketuker. Oke. Lanjut, Get. Pengen cerita, guys. Cok. Aku dulu kelas. Kelas berapa jangan disebut ya, ini ada Pagio. Pokoknya aku pernah makan di kelas. Jadi aku punya teman. Terus habis itu kita deket kan nih. Misalnya berempat gitu. Terus abis itu berempat ini, temenku ada yang dia izin ke toilet, tapi aslinya dia ke koperasi, dia buat beli makanan gitu.
Terus habis itu udah minta tolong tuh nitip-nitip. Gue nitip beng-beng, nitip ini. Terus nyampe kelas, kan udah pelajaran lagi kan Pak? Udah pelajaran apa itu? BK kalau nggak salah. Terus habis itu, gara-gara emang banyak yang pindah tempat duduk, jadi kan guru kan juga nggak gitu merhatiin kan. Ya udah jadi saya pindah Pak, duduk bareng teman-teman ya nih, jadi segerombol. Terus abis itu udah deh makan bareng-bareng, tapi tetap pelan-pelan sih supaya nggak ketahuan. Makanan apa waktu itu? Beng-beng Yupi. Gitulah makanan koperasi. Oh iya, makanan yang cukup silent ya. Tapi kalau makan kerupuk harus hati-hati nih kalian di kelas nih. Biasanya dia kalau kerupuk saking laparnya kriuk gitu, bisa kedengeran loh sampai ke depan. Pengalaman deh Pak. Pengalaman banget. Tapi ngomong-ngomong soal makanan, saya punya cerita juga nih, Gert. Yoi Pak, gimana? Ini ceritanya lagi, kan kalian suka punya kegiatan itu, kalau ke daerah itu namanya apa? Kalau ini? Karya wisata gitu. Karya wisata, kalau ke daerah yang out apa sih? Yang menginap di suatu perdesaan? Live in. Nah ini lagi live in ini kan orang-orang Bandung ya. Orang-orang Bandung yang biasa dialek Sunda. Kalian bisa gak sih bahasa Sunda? Enggak bisa. Enggak begitu bisa ya. Nah ini ceritanya lagi live in. Tapi mereka ini biasa pakai dialek Sunda. Tapi kalau kayak misalkan bahasa kumaha damang, tahu ya artinya? Tahu. Kan itu kan bahasa Sunda yang ringan, wilujeng sumping, wilujeng siang, ya kayak gitu-gitu kalian tahu ya. Nah ini kan dari Bandung. Rombongan datang ke suatu desa di Jawa, ya. Desa di Jawa terpencil sekali. Ya namanya juga desa. Rumahnya tuh belum punya toilet. Jadi toiletnya harus toilet umum, ya. Oh, toilet bersama gitu Pak. Ya toilet bersama kalau di desa, saking terpencilnya toiletnya bersama, bukan toilet di rumahnya nggak ada toilet, jadi harus toilet bersama. Nah, rombongan dari Bandung ini, anak-anak Bandung ini yang biasa pakai dialek Sunda, dia makan. Mereka makan, ya karena live-in kan biasanya tinggal di rumah penduduk yang ada di sana kan? Mm-hmm. Ternyata penduduk sana suka makanan pedas. Nah, makanan pedas, dia makan, aduh, tiba-tiba sakit perut kan? Nah, karena nggak biasa makan pedas, ini salah satu orang, ya kita sebut aja namanya Arman lah. Arman ini yang sakit perut tuh. Mana pedes banget sakit perut nih. Nanya ke yang punya rumah, Bu, toiletnya di mana sih? Oh, kita nggak punya toilet. Kita toiletnya toilet bersama, toilet umum. Di luar, jaraknya sekitar 10 meter lah dari rumah. Ya udah, Arman buru-buru keluar. Toiletnya ada di atas sawah. Nah, toiletnya itu kan kalau toilet yang umum gitu, dia terbuatnya dari seng kan? Ya. Dari seng kiri kanan seng, atas seng pintunya seng. Pas mau masuk kekunci, dibuka, aduh kekunci, ada orang nih kayaknya, udah nggak tahan kan, digedor, tok, gitu. Orang yang di dalam nggak ngomong, waduh, tok, udah nggak sabar, udah sakit banget, nggak berapa lama orang yang di dalam keluar, orang penduduk sekitar orang di dalam itu. Terus karena Arman ini udah biasa pakai dialek Sunda, dia nggak sengaja ngomong, Atos Kang, dia bilang begitu. Atos Kang, gitu kan, ke orang penduduk sekitar. Terus orang penduduk sekitar bilang, bukan Mas, encer kata dia. Jadi ternyata bahasa setempat, Atos itu keras, artinya. Oke. Karena kalau di kita kan Atos itu udah kan, Atos Kang maksudnya udah Kang, kata dia. Enggak Mas, encer kata. Saya mendadak bersyukur bahasa Sundanya nggak gitu bagus. Oke, lanjut. Lanjut, kita mau bahas apa? Bentar, saya lupa. Apa ini? Kalian Pak, lebih suka manis atau asin? Asin. Manis. Asin. Oh. Asin ya. Dari Michel ya? Coba dari Michel. Apa ini suruh tunjuk tangan? Suruh ready kan? Nanti aja itu Pak, jangan topik sekarang. Iya pas sekarang. Manis atau asin? Michel, kamu lebih suka apa, Michel? Lebih suka asin. Salah satunya contohnya? Apa ya? Palingan... yang kayak biskuit gitu.
biskuit ada yang asin ya? Ada. Oh iya, ada. Biskuit apa? Malkis. Crackers gitu kan. Oh iya. Oh iya, crackers asin ya. Siapa lagi yang mau kita tanya nih, Get? Saya mau nanya siapa? Siapa yang dari tadi kurang bersuara? Kinara. Kamu lebih suka asin manis? Asin. Kalau Bapak lebih suka apa, Pak? Berarti Kinara nggak suka saya ya? Soalnya kan saya manis. Dari iya, mana? Bapak manis banget, ya ampun. Bapak manis banget. Manis banget. Sampai bikin sampai diabetes. Saya kadang mikir, Pak, mau ikut kelas berapa takut diabetes. Makanya saya nggak pernah nyalain kamera. Saya memikirkan kesehatan kalian. Oh, karena saya terlalu manis untuk kalian. Gitu. Tadi nanya saya ya, mau suka yang manis atau asin? Iya, Pak. Saya kalau ganti-ganti sih. Kalau sekarang lagi suka asin. Keripik singkong. Keripik singkong original ya, bukan yang bukan yang branding. Kan ada yang model kayak Kitela, Kusuka gitu. Saya nggak suka. Saya suka yang original. Gitu. Kalau bisa di keripiknya tuh sampai batang-batangnya tuh dikeripikin gitu. Itu saya batang-batangnya. Suka. Daun-daunnya daun singkong dikeripikin itu saya suka. Boleh. Makan langsung aja, Pak. Penemuan baru menaikkan ekonomi rakyat setempat. Kicimpring, ada yang suka kicimpring? Enggak ada yang tahu kali kicimpring apa. Tahu dong, Pak. Kicimpring itu. Apa sih? Kan daun singkong juga kan? Iya. Enggak tahu. Ukurannya gede kan? Yang mana? Kalau Maria suka manis atau asin? Suka manis. Wah, suka yang manis ya. Berarti sesuai dengan wajah. Kalau kita? Saya bingung sih, Pak. Soalnya suka semua, Pak. Saya suka asin, suka manis. Oh, berarti kamu suka ini apa? Suka yang ini ya. Suka campuran. Iyain lah, Pak. Lanjut aja dikit. Udah mulai agak garing. Terus habis itu pernah nggak pura-pura sakit supaya nggak sekolah? Pernah. Siapa Arman ya pernah ya? Siapa yang pernah tadi pura-pura sakit? Aku, Louis. Pura-pura sakit di depan orang tua kenapa? Nah, supaya kalian nggak sekolah. Aku pernah. Pernah ya? Pernah. Siapa dulu nih, Get? Saya memilih. Udah ini yang lain nggak pernah. Iya. Saya memilih Pak Kiki. Enggak dong. Kezia Joy. Kezia, gimana Kezia ceritanya? Ah, itu mah udah sering, Pak. Dulu masih kecil tuh dari playgroup tuh, kalau misalnya mau berangkat sekolah tuh langsung pura-pura muntah, pusing. Bisa ya pura-pura muntah ya? Iya, makanya langsung pas TK-nya itu kan ada ekskul itu juga teater gitu. Nah, saya langsung kepilih, enggak tahu kenapa. Bisa pura-pura muntah, keren nih. Keren. Ya. Kan makannya banyak gitu, jadi langsung. Siapa lagi nih? Boleh. Maria Aprilia Dauhan. Kalau aku sih bukan biar gak sekolah ya, tapi ini bohongnya tuh berguru. Jadi pura-pura sakit perut, terus aku ke UKS. Sampai pelajarannya selesai. Pelajaran apa? Ya, paling pelajaran kayak bahasa Sunda, seni musik gitu. Seni musik, Pak, maaf. Kenapa seni musik kamu memutuskan? Kan seni musik nggak ada pressure. Kayak apa sih, aku nggak ngerti gitu loh, Pak, yang kayak belajar yang not gitu lah, aku nggak ngerti gitu, jadi aku kabur aja. Oh, karena nggak ngerti ya? Berarti kalau ngerti, berarti justru lebih betah ya? Iya dong. Berarti itu waktu SD? Iya, terus udah gitu kan aku nggak ngerti, udah gitu gurunya tuh
kayak suka manggil terus gitu, Maria ini kayak gimana, coba maju ke depan kayak gitu. Makanya Pak, kalau murid mukanya nggak ngerti gitu pasti guru manggil. Kayak saya ngerti nggak ngerti ya pura-pura profesional. Iya. Nah, itu kan cerita. Kalau waktu SMP pelajaran seni musik kamu pernah kabur? Enggak sih Pak. kan sama-sama nggak ngerti. Kalau sama Pak Kiki tuh pelajarannya asik banget Pak, asik banget. Oh, jadi GR nih ah. Jangan suka gitu ah. Tutup ah. Jadi sering ngomongin di belakang kalau Pak Kiki tuh asik. Ah tutup ah, malu. Tapi Pak Kiki tuh baik banget ya, kayak gurunya nggak pernah marah gitu Pak Kiki tuh. Ngobrol iya. Terus Kak. Saya soalnya nggak suka marah, sukanya nangis. Ya udah nangis Pak. Jadi kalau kalian nakal saya nangis aja udah. Boleh. Lanjut. Siapa lagi nih, Get? Maria Gabriel. Kamu pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu? Pernah dong, sering. Soalnya kan dulu apa pelajaran PJOK itu sebelum pelajaran bahasa Sunda. Nah, pas apa misalnya udah selesai PJOK gitu pasti dilama-lamain ganti bajunya, main-main dulu gitu di toilet. Gurunya cari juga ini. Tidur gitu. Jadi di toilet gitu, terus apa sambil makan, kalau enggak apa namanya, kalau misalnya cari baju olahraga pro-pro sakit terus ke UKS gitu. Cari inspirasi anu ya, cari alasan. Pura-pura sakit waktu iya, itu pura-pura sakit apa Gabriel? Aku, aduh Bu, aku pusing banget gitu. Aku kan nyari-nyari baju olahraga tuh nggak ada. Jadi aku pura-pura pusing aja. Terus akhirnya apa? Ke UKS terus aku tidur. Lanjut Gat, siapa lagi nih? Terakhir Lui. Gimana Lui? Aku waktu itu pura-pura sakit di sekolah kayak pusing gitu kan. Terus kan aku waktu itu kan sempet bawa termos ke sekolah, lagi pingin karena lagi males-malesnya, karena udah tahu pelajaran itu pasti itu matematika yang gak aku suka. Aku kan sama bawa kayak lap gitu, lap yang lebih sih. Terus aku minta izin ke toilet sama gurunya. Aku tuangin si air panas yang di termos itu ke kainnya, itu langsung aku tempel-tempelin di badan aku, kepala aku gitu. Biar anget ya? Biar anget. Terus waktu saya cek, kamu kenapa Lui? Kamu sakit ya? Intersip. Langsung bawa ke UKS. Karantana. Boleh banget. Tapi di sini sakitnya pusing, muntah, nggak ada yang pura-pura sakit jiwa ya? Nggak ada. Sebenarnya sudah masuk rencana, Pak. Tapi pelaksanaan tidak mungkin. Itu pura-pura amnesia. Pura-pura amnesia, kamu siapa? Saya siapa? Berarti Lui gak suka matematika? Ya, ada yang aku suka, ada yang enggak sih. Salah, Pak. Kenapa? Ya, enggak tahu kenapa. Males ngitung, Pak. Males ngitung. Tapi menurut kalian matematika tuh penting enggak sih? Penting lah, pasti semua pelajaran pasti ada matematika. Apa? Saya sih tergantung materinya apa, Pak. Tergantung materinya apa. Uh-uh. Tapi tetap penting berarti ya? Penting. Ya, penting sih. Penting. Oke, lanjut. Lanjut. Selanjutnya. Kalau kalian belajar paling nyaman di mana? Dari siapa dulu nih? Maksudnya di kelas, di rumah, atau di mana gitu? Selama di rumah. Eh, dulu ya. Kalau di rumah paling nyaman di mana tuh belajar? Sebetulnya mah di kamar ya, kayaknya lebih ada ruang kayak tersendiri gitu loh. Jadi kayak enak aja. Lebih sih di kamar sih. Nyepi. Senang menyendiri tuh. Sambil bawa makanan nggak biasanya Kezia kalau sambil belajar gitu? Nanti semutan Pak di tempat tidurnya. Jadi ya nggak enak. Oh, disiplin juga berarti Kezia ya? Oh iya Pak, makasih pujiannya. Nggak bawa makanan ke kamar. Ternyata Kezia sering dipuji Pak Gigi. Siapa lagi nih, Kit? Arman gimana, Arman? Arman. Kalau di rumah. Ya, di kamar juga. Sekarang lagi di kamar.
Oh. Ini pada di kamar semua ya? Iya. Bawa makanan nggak kayak Geta tuh ke kamar? Arman bawa makanan nggak ke kamar? Oh enggak. Paling cuma botol air. Oh, air aja ya. Tapi botolnya dimakan enggak? Ya enggak tuh, Pak. Coba tahu ya. Aduh, enggak tahu. Botolnya dimakan. Nih, nih. Siapa lagi nih? Di sini pada di kamar semua dong. Ada yang di kamar enggak? Aku di luar kamar. Aku enggak boleh di kamar. Oh, terus kamu di mana, Lui? Aku di teras rumah. Di teras, jadi kadang ada iya, jadi kadang ada suara motor lewat, mobil lewat, suara burung gitu. Udah biasa. Aku juga begitu, tapi kalau misalnya ditanya maunya di mana pasti di kamar, tapi ya karena keadaan jadi harus di teras atau di mana gitu. Pinginnya di kamar. Iya, enaknya di kamar. Iya. Kalau di kamar enggak ada enggak? Rata-rata di kamar lah ya. Kenapa disuruh di teras ini? Ya, soalnya kan kalau misalnya lagi beres-beres kan kasihan juga orang yang udah beres-beres rumahnya. Terus nanti aku kotorin lagi, buku aku taruh sembarangan, itu nggak mungkin. Jadi aku mending di teras aja. Wow. Tapi nggak enak banget kok di luar. Banyak suara yang bisa masuk. Termasuk digangguin sama adik sih, aku sebel banget. Tadi ada buktinya ya? Nah itu ini, tolonglah. Ini adik, kelas berapa itu, Dek? Kelas berapa itu, SD? Ada gurunya. Oh, kelas 6. Udah kelas 6 kok masuk seperti itu. Tapi kalau biasanya saudara laki-laki dan perempuan, kalau yang jadi kakaknya adalah laki-laki, perempuan biasanya lebih sabar sih. Adiknya yang lebih nakal biasanya, gitu nggak sih? Iya, betul banget, Pak. Sabar banget biasanya kalau kakak perempuan tuh. Takut dimarahi orang tua, Pak Gigi. Jadi harus sabar. Lanjut lagi, Kat. Kalau kamu gimana, Kinara? Aku di ruang tamu bareng anjing. Oh, jenis apa? Pou. Ya, Pou. Wow. Bagus itu, Pak Gigi. Saya juga melihara Pou, tapi di Android. Ada kan? Ada. Ya, itu mah beda lagi ya tuh, Pak. Bentuknya mirip saya soal. Mulus ya, Pak? Mulus. Coklat warnanya. Wah, nyindir ini. Pernyataan Pak Kiki juga tadi. Lanjut. Sesuai fakta ya, Pak? Iya dong. Wah, kita ada jangan gitu, Kat. Aku juga ya, Kat. Bapak kan nggak mulus, Pak. Oh iya, terima kasih. Kalau misalnya lagi belajar gitu, paling kesel kalau misalnya diapain? Example, digangguin adek atau gimana gitu? Digangguin adek. Ganggu. Aku sih sama nyamuk ya. Oh, nyamuk ya? Nyamuk banget. Pisan. Tahu nggak? Biar alam. Cara menghilangkan nyamuk di rumah tanpa alat, tanpa obat. Tahu nggak? Gimana caranya? Agak kurang jelas, Pak. Gimana caranya menghilangkan nyamuk di rumah tanpa alat, tanpa obat? Tanpa alat, tanpa obat. Ya usir aja. Pakai raket. Itu kan pakai alat. Itu pakai alat. Lari aja. Pergi. Tepukin ke sana. Boleh, Pak. Bisa sih lari ya. Bisa. Pelihara cicak yang banyak. Wah, aduh. Biar dimakan, Em. Ya, pelihara cicak, ternak cicak. Teman kalian kan ada yang suka gecko, kalian pelihara cicak. Cicak kan makanan nyamuk.
Pak, di rumah saya banyak cicak tapi nggak makan nyamuk, Pak, kayaknya. Nyamuk saya kayaknya masih banyak ya. Oh, cicaknya modern itu, cicaknya udah nggak mau doyan. Iya, nyamuk, Pak, modern. Makannya stik gitu ya, Pak. Nah, iya, ya kayak yang kan juga nggak bagi-bagi kok. Oke, okay, lanjut lagi, Kat. Lanjut lagi. Tadi kita bahas apa sih? Saya lupa. Oh, bahas gangguan kalau lagi belajar. Gangguan yang paling... Kalau kamu gimana, Maria? Gangguannya ya kayak tadi, misalnya Teams-nya not responding. Udah gitu koneksi wifi-nya, udah gitu banyak godaan ya. Di samping ada HP, jadi kayak pengen main HP gitu, jadinya kan scroll TikTok. Scroll TikTok. Suka TikTok. Siapa sih ini? Maria. Kelas berapa sih Maria? 7D, Pak. Wah, mantap kelas 7. Kelas 7 udah ngomongnya udah lancar. Lah, nanti kelas 9 ketemu saya ya. Lancar kayak kayak Cik kita itu. Lancar banget bayang. Ya, Pak. Telat baik. Jangan didengar, guys. Aku bagus kok indonya. Amin. Berapa indonya? Get. Itu ngemil melulu enggak takut tambah gendut? Udah gendut kok takut gendut gimana sih Pak Kiki? Yo enggak akan takut lah. Lanjut lagi, ya. Kan? Lanjut lagi. Apa lagi? Nih, satu pertanyaan. Aku paling suka banget. Kalau kamu diberi kesempatan 3 bulan bersama idola, kamu mau belajar apa dari dia? Atau enggak, kamu mau ngapain gitu? Misalnya diajak jalan-jalan, minta traktir makan. Dari siapa dulu nih? Dari? Ayo, ini ada yang mau nggak? Dari Michelle, coba Michelle. Halo Michelle. Halo. Michelle, idolamu siapa? Karakter. Siapa? Idola karakter. Sorry Michelle, kayaknya nggak gitu jelas. Gimana gimana? Putus suara. Idolanya karakter, tapi gak hidup. Oh apa itu? Anime. Oh iya betul. Oh anime, karakternya seperti apa? Iya. Kayak Pikachu, Pak. Pikachu? Iya. Emang kelebihan Pikachu itu apa sih? Kalau dari cerita animenya? Kayak anak-anak itu mereka lagi pahlawannya gitu. Oke, okay. Idolanya Pikachu ya, dia lakon utama ya. Mirip Powerpuff Girl gitu lah ya. Saya gak tau Pikachu. Masa gak tau sih? Tahu sih Pak, tapi gak yang ngikutin gitu. Cuma tanya Pikachu, warna kuning, udah. Itu Pikachu tuh salah satu member di Monster. Gak gitu jelas, Bapak. Nggak jelas ya. Oke lanjut deh kalau gitu. Lanjut. Aku mau nanya Arman. Arman. Main yuk. Arman favoritnya Geta nih. Iya Pak, lucu banget anaknya, pengen saya. Ih, kalau udah ketemu ya Pak itu pengen saya kayak. Ih. Emang berani kamu. Nggak berani sih Pak. Gimana man? Idola kamu siapa man? Kalau mau jujur sih aku nggak ada idola.
Enggak ada. Beneran? Kalau favorit? Kalau ada tokoh panutan gitu, Arman, yang menginspirasi kamu? Ah, lagi putus. Waduh. Wah, ini. Kenapa, Pak? Adakah seseorang yang bisa menginspirasi Arman? Yang keren ya, menurut bentar Arman. Deh, aku ganti jaringan dulu deh, bentar. Oke. Okay. Punya banyak jaringan ini. Ke yang lain dulu nih. Bapak punya banyak jaringan, Pak? Banyak. Banyak. Jaring net, jaring bulu tangkis, jaring bahasa Indonesia kan ada. Iya, Pak. Coba ke yang lain nih. Kalau ke Louis, Louis idolanya siapa, Louis? Idola aku orang tua aku. Mantap. Bapak atau ibu? Keduanya. Ntar cemburu satu. Lagi. Mami. Oh, kenapa? Ya, karena orangnya tuh kayak tangguh banget loh. Terus disiplin. Oh, disiplin. Nah, kamu pengen belajar apa dari ibumu? Yang paling kamu pengen kuasai dari ibu? Disiplin, mandiri. Oh, disiplin ya. Disiplinnya seperti apa sih, Louis? Iya, disiplin waktu. Terus apa ya? Harus bisa memanage waktu dengan baik. Apalagi kalau misalnya lagi keluar kota kan. Terus kayak bawa bekal. Dan bekal itu cuma dikit. Itu harus kita bisa manage gitu loh. Misalnya makan buat siang, terus nanti sisain lagi buat malamnya atau sorenya gitu. Berarti mama kamu manajemennya bagus ya, Louis? Gitu juga manajemennya bagus, manajemen kunyah dari tadi. Antara kiri udah berhenti, dan Pak. Antara kunyahan kiri dan kanan sih. Lanjut, lanjut. Kalau Pak Gio, punya idola nggak, Pak? Saya punya. Siapa? Nah, tergantung dari segi apa dulu. Segi keroncong? Ya iya, Sundari Sukoco. Itu. Itu idola saya. Oke. Okay. Kita back to the topic utama ya. Kayaknya udah mulai agak melenceng. Kalian setelah belajar suka makan gak sih? Atau gak makan sambil belajar? Misal belajar, terus sambil ngemil kayak aku tadi gitu. Gak bisa aku. Gak bisa. Oh, gak bisa. Iya sih, gak bisa. Ya kalau gak jadi makan terus. Oh, fokusnya ke makanannya. Iya, fokusnya jadi fokusnya makanan terus. Hebat ya Kak Gita, sambil belajar sambil makan gitu ya. Bisa berarti sih. Gak ada ya. Jadi kayak otaknya itu fokus ke pelajaran, tangannya refleks ngambil gitu. Di sini saya tidak berminat membahas tentang lope-lopean. Nih, kamu lebih milih nilai bagus kenapa? Di satu pelajaran atau nilai aman di semua pelajaran? Nilai aman lah ya. Ayo, siapa dulu nih? Yang milih nilai bagus satu pelajaran. Put your hands up. Bagus banget tapi ya, bagus banget ini. Kayaknya gak ada ya, guys. Gak ada ya. Mending aman berarti di semuanya ya. Iya, kompak gitu ya. Berarti lebih baik 76 aja semuanya gitu. Gak apa-apa kan? Ya, gak gitu juga, Pak. Gak gitu juga. Artinya kita itu hidupnya rata gitu loh, Pak. Setiap pelajaran matematika, fisika, kimia itu semuanya 76 atau enggak paling jelek itu 50 gitu kan, kayak enggak enak aja, Pak. Kezia, pelajaran favoritmu apa sih? Mandarin, mungkin bahasa Mandarin. Mandarin. Bahasa asing itu susah. Luar biasa. Bahasa toh. Arman suka paling suka apa, Arman? TIK lah. Oh, TIK ya. Suka ngulik komputer Arman nih. Kalau Louis? Aku enggak tahu, aku bingung kalau disuruh milih pelajaran paling aku suka. Aku suka semua pelajaran. Suka semua yang. Tapi yang paling sering kamu ulik di rumah? Eh
Enggak pernah. Ya, kadang-kadang baca-baca buku kayak pelajaran IPA atau apalah gitu. Oh, IPA. Saya kalah sih, Pak. Belajarnya kalau lagi di kelas doang, sama kalau nggak mau ulangan. Mayoritas anak kayak gitu, Kak Geta. Kalau kamu gimana, Maria? Maria Gabriel. Maria Gabriel, Gabriel. Sukanya fisika sih. Fisika, mantap. Fisika. Anak science. Fisika. Kalau yang lainnya kayak lebih susah sih dari... Kalau Maria anak kinara? Bahasa Sunda gampang, Pak. Oh, ya, aduh. Oh iya, betul Pak, saya juga pernah tuh partneran sama Maria Anna Kinara, bahasa Sundanya bagus. Nah, bagus. Oh, ya. Paling tidak senang bahasa itu saya sudah senang, Pak Kiki. Wih, mantap. Kalau saya pelajaran sekolah paling berguna bahasa Indonesia sih, Pak. Wah, itu. Luar itu jarang terpraktek ya. Karena sekarang saya ada di sini, Pak Kiki. Kalau Maria tadi matematika ya, Maria Dauhan ya. Kebetulan wali kelasnya juga guru matematika, Pak Agus. Kalau Michelle? Inggris ya. Iya, bahasa Inggris. Michelle kayaknya kalau diajak bahasa Inggris, ini kali ya, fasih kali ya. Gak tahu. Coba Michelle bikin sebuah kata-kata dong buat Geta pakai bahasa Inggris. Hello, udah. Weh. Hello itu bahasa Indonesia. Hello. Hello Ayu. Kalian sebelumnya sudah pernah dengar podcast belum sih? Kalau misalnya untuk lomba ini kan dicari-cari dulu di Google. Nah, baru tahu podcast itu kan kepanjangan dari iPod Broadcast terbalik. iPod Broadcast, ya itu memang dulu di apa sih? Dimulai dari Apple ya. Apple-nya di iPod. Mereka yang pertama kali membawa. Jadi memang saya baru tahu ya, Pak. Dari 5 tahun yang lalu kalau saya tahu tuh dari dengar-dengar BBC awal-awal tuh BBC mereka bikin podcast. Terus waktu keluar SoundCloud, kalian ada yang tahu SoundCloud enggak? Enggak tahu. Tahun 2013 saya mungkin tahu SoundCloud, itu isinya banyak podcast. Nah, sekarang di Indonesia booming ya. Jadi memang apa yang laku di Amerika, Eropa, sekarang biasanya di Indonesia 5 tahun biasanya di Indonesia booming juga gitu. Kemarin ada yang nonton itu enggak? Apa tuh live-nya e-sport? Aku nonton. Mobile Legends. Oh, yang Mobile Legends pada nonton? Iya, aku nonton. Sampai terakhir? Dari lawan 8 kali? Enggak sampai akhir. Ayah aku tidur. Yang menang 9. Oh, yang lawan 9D, 98 8D ada yang nonton? Enggak ada ya. Gara-gara nonton itu, Pak, saya kemarin langsung download Mobile Legends. Sekarang saya main. Geta nonton sampai akhir 98. Soalnya menonton sampai akhir kayak mager banget. Terus saya milih tidur. Padahal akhirnya seru. Komennya seru. Gamenya seru. Nah, besok pada nonton ya PUBG ya. Iya, Pak. PUBG. Oke, udah cukup gitu. Cukup. Jangan lupa di masa pandemi ini kita harus pilih-pilih makan makanan yang sehat. Ya. Iya, jangan lupa guys, subscribe YouTube kita apa, Pak? Gak ada. Oh, subscribe ini. Subscribe YouTube-nya Anil. Iya, subscribe YouTube. Iya. Makanan sehat menurut Anil. Iya, makanan sehat.
makanan sehat apa yang menurut Kinara harus kita konsumsi? Oke, okay. Kita akhiri di sini guys. Kinara mau jawab. Makanan sehat, makanan sehat. Kasih contoh dong, Kinara. Kayaknya sayur direbus sih. Sekarang itu bukan 4 sehat itu sempurna slogannya. Terus apa? Gizi seimbang. Gizi seimbang. Iya, gizi seimbang. Karena 4 sehat 5 sempurna. Bukan yang paling sehat sebetulnya gitu kan. Karena ada orang enggak makan nasi, ada orang enggak makan nasi tetap sehat. Iya kan? Iya. Ngomong-ngomong makan nasi, Pak, saya pernah kepikiran mau diet nasi gitu kan, Pak. Jadi ya mengurangi makan nasi, tapi ya endingnya nggak bertahan lama sih. Diganti apa nasinya? Ganti kentang. Mahal tapi ya? Tahan 2 hari, terus balik ke nasi lagi gara-gara kalau misalnya makan kentang kan, jadi sebelum makan tuh saya harus ngupas dulu. Terus baru potong-potong lagi. Coba okay. Kezia. Kezia. Menu gizi seimbang, makanan menu makanan gizi seimbang versi Kezia apa? Menu gizi seimbang, nggak tahu ya Pak, mungkin makanannya kayak sayur, buah gitu, nasi. Sayur. Yang pasti sih, ya sayur buah, gitu. Nasi. Sayurnya sayur ya. Apa favorit kamu? Wortel mungkin. Waduh. Wortel brokoli enak. Waduh. Sama brokoli. Sama kentang juga tuh. Ini lebih nyilu. Nah, kalau buah favoritmu apa Kezia? Buah ya, mangga. Mangga ya. Oke. Okay. Kalau versi Arman. Gizi seimbang. Kenapa, Pak? Makanan dan kandungan gizi seimbang versi Arman. Oh, jadi yang aku suka gitu. Kayak saya. Yang kamu suka dan yang menurutku sehat. Kenapa? Bergema Pak suaranya. Yang kamu suka dan menurut kamu sehat? Oh, wortel. Wortel itu sayurnya. Ya, terus bayam. Brokoli juga suka aku sih. Wah, rata-rata brokoli. Jagung. Pak, jujur ya Pak, pertama Arman ngomong brokoli saya dengar oli itu saya mikir. Ah, ini anak makan oli. Enggak lah, brokoli sehat. Gimana kita masih ada lagi? Buahnya pir kayaknya. Pir. Buah pir. Keren. Gimana masih ada lagi, Kat? Melon, semangka. Semangka. Iya. Masih ada lagi, Kat? Udah sih kayaknya. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih thank you semua. Luisa, Luisa, Arman, Gabriel, Sosial, sampai ketemu lagi di waktu ya. Terima kasih juga Pak Tio. Ya Pak. Kita juga terima kasih. Thank you, sama-sama. See you kapan-kapan guys. Ketemu lagi di lain waktu, ngobrol-ngobrol lagi. Dadah. 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 Yo. Cerita lagi, Pak.